Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Sabta Medica. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara penggunaan alat cek gula darah merek On Call Ready. Di sini juga ada yang sejenis, yaitu On Call Plus. Perbedaannya terletak pada stripnya ya. Jika yang On Call Ready ini kemasan stripnya adalah tube, sedangkan yang On Call Plus kemasan stripnya adalah per saset. Jadi expirednya mengikuti yang ada di kemasan ini, yaitu 2021 bulan 10. Sedangkan jika yang kemasan tube ini, untuk expirednya sendiri maksimal 3 bulan setelah dibuka itu harus habis, karena itu mempengaruhi hasil akurasi. Oke, di sini kita buka yang On Call Ready ya, sekalian kita praktekkan. Untuk alatnya di sini udah dapet jarum, baterai, alat, dan juga di sini ada lansetnya. Juga ada buku petunjuknya ya, manual book. Seperti ini, user manual. Di sini lengkap sih, cuman kayaknya lagi pada males nih ya baca bukunya, jadi langsung kita praktekin aja ya. Pertamanya adalah dengan memasang baterai dengan positifnya berada di luar, menghadap keluar ya. Lalu kita tutup. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita buka kemasan stripnya ini tadi. Nanti di sini udah ada kodenya atau chip ini, dan kita cocokkan dengan yang tertera pada kemasan. Nomor 11. Ini juga harus sama ya, nomor 11. Langsung aja kita pasang. Kita pasang kodenya di sebelah sini. Seperti ini ya, sampai benar-benar masuk ke dalam. Langkah berikutnya, kita pasang stripnya di alat. Pasang sampai alatnya. Dari menunggu, kita pasang dulu jarum. Ini untuk mengatur kedalaman ya, kita atur aja 2,5. Disesuaikan dengan ketebalan kulit. Di sini kita gunakan alkohol untuk menyterilkan kita tuang sedikitnya pada kapas, jangan terlalu banyak ya. Lalu kita bersihkan dengan kita yang akan di darahnya. Setelah itu kita tarik gasnya di belakang. Pastikan alatnya sudah muncul tanda darah tubuh sendiri ya. Kita kumpulin dulu darahnya. Setelah terkumpul, kita deketin sama alat. Kita tunggu sebentar, selama 11 detik ya. Hasilnya 193. Untuk kadar gula sendiri lebih disarankan kondisinya puasa. Ini berhubung saya baru selesai makan, jadi ini langsung sendiri ya hasilnya. Tinggal ditarik aja, alatnya akan otomatis mati. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini ya, tentang cara penggunaan alat On Call Ready. Untuk alat On Call Plus sama cara penggunaannya, hanya berbeda di stripnya saja. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share video kita kali ini ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.